dadah. Lu ikut dadah tuh. Dadah. Allahumma jamilna bis salamah wal afiyah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a ya Allah. Tuhan yang maha menang tidak terkalahkan ya Allah, maka kami semua berdoa hadir di sini untuk memanjatkan doa kepadamu ya Allah, maka ijabailah doa kami ya Allah, menangkanlah calon pemimpin kami ya Allah, pilihan kami, calon pemimpin bangsa kami ya Allah, yaitu Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Mahfud MD ya Allah. Karena kami yakin beliau berdua adalah orang yang salih ya Allah, orang yang jujur ya Allah, orang yang amanah ya Allah, orang yang takwa ya Allah. Beliau berdua adalah pemimpin yang santun merakyat ya Allah, maka perkenankan dan kabulkanlah doa kami semua ya Allah. Mugi-mugi Pilpres nginjang menika Pak Ganjar terpilih sebagai presiden. Pak Mahfud sebagai wakil presiden. Nggih mboten. Beasiswa santri mohon untuk dikhususkan. Karena apa? Sekolah dan kuliah di pesantren itu biayanya lebih mahal karena double. Apalagi kalau kita mau matur lagi, santri yang babar blas tidak punya biaya hanya nurut kiai ini Pak. Kita mesti buat standarisasi. Saya kalau itu sudah, undang-undang sudah mengakui beasiswa tidak terlalu sulit. Karena beasiswa itu prinsipnya bisa diberikan kepada siapapun. Pada siapapun. Makanya ya double-double gitu. Maka double-double itu ada yang mondok, terus kemudian kita siapkan masa depannya sekolah, atau kemudian yang saya bayangkan setiap pondok nanti ada minimum standarnya. Jadi kalau ada standarnya tinggal di nopo persamaan ngoten kan. Jadi persamaan itu akan bisa jalan jauh lebih cepat sekali. Lo badhe matur tentang ketegasan masalah insentif guru ngaji. Kemarin panjenengan di Jawa Tengah sudah sukses 1 tahun kalau enggak salah 1.200.000 nggih. Dan ini nanti apakah ketika panjenengan nanti terpilih menjadi RI1, apakah ini program ini akan dilanjutkan dan mungkin malah ditingkatkan karena saya dengar-dengar 1 bulan akan 1 jutaan gitu Pak G. Nah ini akan lebih penting sekali karena apa? Karena kita harus mengopeni kiai-kiai desa, kiai-kiai langgar yang nyuwun sewu secara finansial masih sangat-sangat minim sekali. Kalau soal pendapatannya berapa, insentifnya berapa, tadi sudah saya sampaikan sudah menjadi program se-Indonesia, tapi berapa jumlahnya, kira-kira angka-angka itulah yang nanti akan kita hitung secara teknis gitu. Berapa kepantasannya, tapi harus ada standar. Kalau tidak nanti ya tiba-tiba non-sewu orang langsung buka. Oh ya tiba-tiba, menurut lagi sakit tadi. Nah jangan sampai kemudian salah sasaran dan sebagainya. Jadi kita itu di Jawa Tengah pernah ngasih contoh. Kita memberikan bantuan kepada pusat, lulu enggak, Yemen enggak provinsi. Jadi hibah kita itu ke Kemenag. Maka selalu saya sampaikan di Kemenag itu bahwa didata yuk, yang valid yuk. Maka kenapa kita ngeluarin KTP Sakti ini yuk. Nah, soalnya data penduduk itu semua ada di KTP itu. Orang satu orang punya nik, nomor induk kependudukan. Ini kemungkinan profilnya ngerti. Oh ini kiai ini sugih, ini kiai ini melarat, non saya belum. Enten tak? Kata yang dapat jaminan apa? Mohon maaf yang miskin. Tepat sasaran. Nah kalau itu bisa dilakukan bisa dapat. Ayo nomor 3 ayo. Ya, ya. Oh, geng, ya. Ya. Pak, menang, Pak. Menang, Pak. Oh, nggih, ya. Sip. Bentar, Ibu. Perlu taruh ini, Ibu. Ya. Kasih jalan dulu, kasih jalan dulu. Kasih jalan. Apa kuih?
Nah ini mohon bantuannya Pak Presiden terkait dengan realisasi dari suplai itu. Kalau yang ini dari mana sumber airnya? Semua dari kali semua Pak. Dari kali semua. Ini dari utara ini. Utara ini tidak ada untuk kemarau. Itu sudah satu tahun tidak bisa ditanami padi Pak. Karena airnya Pak. Keterbatasan air dari DI kali semua. Nah, mohon diperhatikan Pak Presiden. Tapi waktu bendungan bener itu saya ngerjakan dhewe ngono, aku tidur kok ya udah meneng bae iki, Mas. Berang emangnya aku sampe di ana. Jauh alasannya ya gue suka nyuruh tekan gini teman. Jadi gini, itulah kenapa penting hujan yang turun itu ditandai. Karena ditandai yang ini iki. Gitu. Ketika ditandu saya ya, pada saat hujan ditandu apakah bendungan, apakah embung, sehingga pada saat nantinya kita semuanya membutuhkan itu baru diambil. Pak, komunitas tadi yang kita titipin beras sehatnya tolong disampaikan ke Pak Ganjar ini ada sampel supaya nanti bisa dicicipi oleh Pak Ganjar. Ini sampean ya, ini salah satu teman-teman petani kita yang sudah budidaya pertanian organik tanpa menggunakan pupuk kimia Pak. 100% ini? 100% ini kalau kita masak, ini varietas rojolele Pak. Kita mengembangkan produk-produk varietas lokal Pak yang tidak dibijak. Ini rojo ini kalau dimasak, ditaruh di alam terbuka sampai 2 hari tidak bersih Pak. 2 hari tidak bersih, kita lama terbuka. Kita lakukan dengan cuma kompeten. Maksudnya kalau ngetes, tidak-tidaknya. Salah satu Pak yang perlu saya pesanan, mungkin jual kemana Mas? Ini kalau kita kan, kalau ini bisa langsung konsumen Pak, karena tidak ada izin hujan, tidak ada jual itu. Kalau konsumen itu kan tidak tanya sertifikasinya tidak. Hanya rasa, kalau dengan rasanya enak, biasa ya langsung ambil dan beli lagi Pak. Berapa sih kilo harus jual? Kalau di luar komunitas kita jualnya 20.000 Pak. Kenapa kok kita jual 20.000 di atas harga rata-rata beras yang biasa Pak? Karena untuk menarik petani-petani konvensional bisa kembali ke organik dengan harga jual yang lebih tinggi dengan kos produksi yang rendah. Ya, karena 20.000 per kilo. 20.000 per kilo. Tapi kalau komunitas lain ini 17.000 Pak. Kalau di luar komunitas itu 20.000. Berarti aku ambil komunitas formula. Nah, itu harga khusus semua Pak. Kerja nanti bisa memberikan berapa kilo ya? Membantu 5 kilo Pak. Jih, moko, nanti bisa pakai rupiah ataupun dolar. Terima kasih. Wah, keluar cuma di dolar Mas Dionis, sebenarnya naik dolar ya. Nih. Nih. Jodhite aku. Eh, bakule sapa ki mau? Sampean. Petani ya nih, Pak. Nih, jalo dite. Dorong aku sapa? Oh. Aku tidak satu sih, satu sih. Bayar. Masih Pak, matur sih Pak. Capres kok dikasih beras gratis sih. Kalau petani milenial bisa foto Pak. Yang perlu dirawat pertama dari anak cucu adalah sikat gigi. Kalau kemudian pertanian organik sekarang itu gaya hidup masyarakat itu juga sudah gaya hidup sehat. Mahal dibeli. Ra percaya nek kowe tuku nang adolanan Jakarta Mas. Lewat online gitu ya. Itu akan dicari. Asli Purworejo belinya di sini kita kirim. Itu cara menjualnya. Yang promosi siapa? Pak Ganjar. Iya Pak. Benar tak promosi ini berhasil melebu ini. Nah maksud saya kalau itu terjadi apalagi rojolele. Rojolele hampir-hampir sudah mulai hilang. Iya Pak. Kalau dulu di Belanggu kan itu paling populer ya. Nah, sekarang sudah mulai hilang. Padahal kalau orang-orang tua kita dulu waktu saya zaman kecil makannya berhasil IR36. Watosis ngungguli. Karena tonggone Mas Dion Mas. Maksud saya ketika kemudian rojo lele ini bisa tumbuh lagi,
apalagi organik, enak, dan biasanya organik itu awet, ya betul ya Mas, awet. Nah karena awet, biasanya juga kelihatan ini benar-benar organik, sehat untuk tubuh. Harganya mahal, dibeli, pasti dibeli. Barang siapa bertani organik, dialah yang mendapatkan insentif pertama. Biasa Mas, itu luar biasa, luar biasa ini wis menang. Bagaimana cara membuka celorot untuk dimakan? Ayo. Begini, Pak. Ayo, biar, biar, ayo, ayo. Ayo, ayo, biar. Teh. Teh, ini aku kan dulu bapak ini loh. Gepri pun tau bukanya, Pak. Nah, ini salah satu buka celorot dari atas. Buka apa, buka apa? Oh, nah jenengan pripun? Nah, ini cara yang benar. Muter ya? Iya. Inilah cara buka celorot yang betul. Makanya jenenge celorot. Ya, Bapak Ibu semuanya. Hati-hati di dalam ada orang-orang. Matur nuwun Bapak, hati-hati di jalan. Selamat dalam perjalanannya ke Semarang. Terima kasih sudah mampir sejenak ke Purworejo. Semoga Ganjar Mahfud bisa menjadi presiden tahun 2024. Ganjar Mahfud! Menang! 1 juta! Boleh tangannya 3 Bapak Ibu dengan rapat? Iya, boleh? Terima kasih untuk pesanan selanjutnya lagi. Kita bisa berfoto bersama, makan bersama, dan juga diskusi pertanyaan bersama dengan Ganjar. Sehat ya Mbak. Ya. Kemarin ketemu sama yang ini ya. Terima kasih.
yang utamanya ini nih, buka ini ya. Saya dulu. Saling dulu sama Pak Ganjar. Satunya belum, satunya. Saling sama Pak Ganjar ya. Ya, pamit dulu ya. Makasih ya, makasih ya semua ya. Assalamualaikum ya. Oke, matur nuwun, matur nuwun ya. Kulo sering matur teng media sosial, kulo niku nek pengin duit mboten ngene Mas Ganjar. Ada yang berani bayar saya tiap selawat ini 200 juta, Bro. Titik. Demi Allah, sing luwe akeh meneh, ono meneh. Kulo pengin negara ini ke depan lebih baik bersama Mas Ganjar Mahfud MD. Ini bukan soal Ganjar Mahfud, ini soal Indonesia ke depan harus lebih baik. Kulo mau pengin ayo muga-muga ini jujur dan adil. Ngeten nggih? Kabul. 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 Insya Allah beberapa jam lagi kita akan masuk tahun baru. Kanto gak kejenengan bahagia selalu. Sing kompak, sing seneng, karo dulure ya saling gotong royong membantu. Dan tentu saja mudah-mudahan besok pagi kita menghadapi situasi yang insya Allah lebih baik dari hari ini. Kabul! Ganjar Mahfud MD. Kabul! 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 2024, 2024.